Bekasi. Hari ini saya berada di peron jalur 4 dan 5 stasiun Bekasi. Nah, kali ini kita akan review stasiun Bekasi pasca switch over ya teman-teman. Jadi stasiun Bekasi untuk jalur 1, 2, 3 sudah dibuka secara penuh ya teman-teman. Dan untuk jalur DDT Bekasi Cakung juga sudah dibuka ya teman-teman. Jadi untuk kereta api jarak jauh sepertinya masuk jalur DDT semua. Atau kalau misalnya nggak masuk jalur DDT ya nggak tahu juga ya teman-teman. Kata kayaknya sih bakal merepotin KRL lagi. Oke, dari jalur 3 akan ada kereta api melintas langsung, kita akan coba lihat dulu. Oke teman-teman, ada kereta api melintas langsung jalur 2. Jalur 3 maksudnya. Kereta api Argo Parahyangan tambahan rangkaian kereta api Gajayana. Melintas langsung jalur 3 stasiun Bekasi. Untuk pertama kalinya saya melihat kereta api melintas langsung dari jalur DDT stasiun Bekasi teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk semboyan di stasiun Bekasi ya teman-teman. Kita lihat untuk di jalur 4 ini, nah, semboyan 9G sudah aktif. Jadi bisa kereta api jarak jauh bisa masuk jalur 4 ya teman-teman. Ada lagi sinyal di sebelah sana, itu juga terlihat sudah menyala merah ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita akan coba naik kereta api Argo Cirebon ya teman-teman. Saya sudah punya tiket untuk kereta api Argo Cirebon hari ini. Kita tinggal print teman-teman. Kita naik ke peron atas dulu, kita akan review apakah ada perubahan di peron atas ya teman-teman atau hal atas. Oke teman-teman, saya sudah berada di hal atas stasiun Bekasi. Nah, ini untuk pembatas dari peron KA jarak jauh ya teman-teman. Jadi dibatasi oleh rantai berwarna kuning, pokoknya dibatasi lah ya teman-teman. Nah, di sana, nah itu para penumpang kereta api Kertajaya. Ruang tunggu cukup luas ya teman-teman. Tapi kenapa nggak ada yang duduk di sana ya? Oh, di sini sudah hilang untuk ruang tunggunya teman-teman. Sudah pindah semua. Nah, ini nggak ada ruang tunggu nih di sini. Sudah pindah ke sana semua untuk ruang tunggu kereta api jarak jauh. Oke, kita akan keluar dulu lah ya. Kita akan pindah peron ke peron kereta api jarak jauh. Dan ini untuk suasana hal atas stasiun Bekasi teman-teman. Untuk perbankan sudah dipindah ke atas semua juga. Ada Bank Mega, Bank CIMB Niaga, BCA, atau ATM Link. Nah, kalau kalian misalnya mau beli tiket dari loket, kalian bisa ke sana nih. Nah, ini untuk loket kereta api jarak jauhnya berada di sebelah sini ya teman-teman. Waktu itu pernah saya review. Untuk mesin CTM-nya berada di sebelah sini. Dan ini batas pengantar sampai sini doang. Kita akan coba cetak tiket dulu kali ya. Saya sudah punya tiket kereta api Argo Cirebon hari ini. Oh iya, kita review dulu untuk persinyalan di sebelah timur. Ini yang sudah aktif jalur 1 dan jalur 3 ya teman-teman. Serta semboyan 9G di jalur 4. Jadi saya sudah punya tiket untuk keberangkatan kereta api Argo Cirebon menuju stasiun Gambir. Kita pakai tarif khusus ya teman-teman. Jadi tarif khusus ini bisa kalian pesan di aplikasi KAI Akses. Untuk jam pemesanannya 2 jam sebelum keberangkatan ya teman-teman. Jadi kita sekedar mencoba saja untuk jalur baru, gimana rasanya ya. Kayaknya sih masih di taspot 70 kalau nggak salah. Di sebelah timur sana ada semboyan 2A dengan kodenya 7. Jadi taspotnya sepertinya 70. Dan kalau dari arah barat sepertinya masih 50 kalau nggak salah. Oke, kita langsung cetak tiket aja teman-teman.
sepertinya tintanya habis, Lur. Oke, kita nunggu dulu untuk boarding gate-nya belum dibuka, Lur. Kita berarti harus nunggu dulu ini. Teman-teman, kita akan coba masuk ke area penumpang ya. Misi, Pak. Pak. Ya, ditinggal. Kita dulu, kita lagi ngelayan, petugasnya lagi ngelayanin orang. Pak, bisa boarding? Nanti keretanya di jalur 2, Pak, untuk sementara iya. Masih nunggu dulu. Oke, terima kasih, Pak. Kita disuruh nunggu dulu nih, teman-teman. Kira-kira mau nunggu atau mau ke bawah ya? Kayaknya sih lebih enak ke bawah ya. Di bawah kan ada kursi juga. Kita langsung ke bawah aja lah. Sambil lihat-lihat kereta, siapa tahu ada kereta api melintas langsung. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron 1 dan 2 stasiun Bekasi. Jadi penantian yang sudah saya nantikan selama berapa bulan ya, dari bulan Agustus kayaknya, akhir Agustus dulu perkiraan sweet offer ya, ternyata sampai bulan Desember baru di sweet offer untuk jalur DDD Bekasi Cakung. Oke, jadi kita sekarang berkuda ke Presiden Jatinegara, sekarang berkuda ya. Jadi saya gak tau Pakar Senen Kampung Bandan Transjen Bekasi Timur, satu dan Manggarai Kampung Bandan rangkaian berangkat stasiun Telaga Mur. Oke, teman-teman, cuaca di pagi hari ini cukup cerah ya, teman-teman. Tujuan Cikarang berangkat di Cikarang berangkat di mana siapa? 15 menit lagi lah ya kereta. Teman-teman, jadi fasilitas yang ada di peron 1 dan 2 ataupun 3 dan 4 ya, teman-teman. Ada fasilitas kursi. Ini di peron 1 dan 2 dan peron 3 dan 4 juga ada fasilitas kursi. Nah, seperti ini ya. Kita lihat dulu untuk fasilitas lift dan eskalator. Nah, ini untuk tangga seperti ini ya, teman-teman, masih kelihatan baru banget nih. Melintas langsung parsel. Mantap sekali, Lur, langsung disapa sama masinis parsel. Saya baru masuk peron 2 kali ini, Lur. Sorry agak goyang ya, Lur. Aduh. Jalurnya dari sebelah barat sana terlihat agak belok-belok ya, Lur. Nah, terlihat ya. Teman-teman, untuk jalur 1 sepertinya masih belum dilintasi kereta. Terlihat jalurnya masih kusam. Belum dilintasi kereta sepertinya. Oh iya, ini untuk lift di jalur 1. Oh, sudah menyala sepertinya. Tapi untuk stikernya belum dilepas ya ini ya. Oh iya, sudah menyala. Untuk eskalator juga sepertinya sudah menyala. Kemarin malam sudah saya review ya. Oke, ini untuk eskalator, teman-teman. Jadi kalian bisa menikmati eskalator ya, jika kalian nggak mau capek naik turun tangga ya. Atau bagi prioritas seperti lansia, ibu hamil, anak-anak bisa naik turun lewat lift ya, teman-teman. Sepertinya kereta api Argo Cirebon nantinya bakal sampai sini sih ya.
ini saya bingung, ini nggak enak juga ini sama yang lain, saya sendirian di sini. Aduh, kira-kira ada yang negur gak ya? Tujuan Manggarai Aki, tujuan Manggarai Aki berangkat Cibitung Manggarai Aki. Pasar Senen, Kampung Bandan, terakhir di barat siapa masuk jalur 7. Dua timur, ada di jalur 2, dua timur. Kereta api melintas langsung 2 timur, hati-hati. Jadi kereta api dari Gambir sepertinya masih lewat existing semua ini. Nah, ini kereta api Argo Bromo Anggrek contohnya masih lewat jalur 6 stasiun Bekasi, tidak lewat DDT ya teman-teman. Mungkin karena masih ngejar waktu ya, karena kereta api ini kan termasuk kereta api tercepat di Indonesia lah ya. Mungkin nantinya kalau DDT sudah stabil, kereta api ini juga akan lewat jalur DDT teman-teman. Kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung jalur 6. Jalur 4 dari timur, ada di jalur 4. Jalur 4 dari timur, para siapa masuk tujuan Manggarai, Sudirman AG. Cikarang rangka tersedia jalur 5, Cikarang jalur 5, jalur 6 dari barat. Kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung jalur 6 dari barat. Ada di jalur 6 dari barat, 6 barat. Sepertinya kereta api Argo Cirebon mengalami keterlambatan. Sampai jam segini masih juga belum masuk stasiun Bekasi. Sampai disalip kereta api Argo Bromo Anggrek sih tadi sih. Harusnya jadwalnya nggak beda jauh ya, tapi ini belum masuk juga ini. Oke teman-teman, jadi untuk keberangkatan kereta api Argo Cirebon kita masih menunggu di sini. Kereta api Argo Cirebon barusan diinformasikan masih masuk stasiun Cibitung, padahal sudah pukul 8.55 nih. Terlambatnya sudah berapa menit itu? Ini malah ada kereta api Argo Cirebon dari arah barat yang melintas langsung. Melintas langsung ya, melintas langsung. Kenapa nggak diberhentiin ya? Apa nggak ada penumpang yang turun? Atau memang jadwalnya tidak berhenti? Kereta api Argo Cirebon tujuan Cirebon sampai Tegal, lintas langsung stasiun Bekasi jalur 3.
teman-teman dari kereta api Argo Caribon. Pukul 9 lebih ini baru melintas JBL 81 itu. Nah, ini baru mau memasuki stasiun Bekasi dong. Telatnya udah 20-an menit lebih ini. Gak tahu kenapa ya bisa telat ini. Padahal biasanya tepat waktu loh. Belum lagi ntar kena taspat di cakung. Kereta api Argo Caribon. Kita berada di ekonomi paling belakang biasa. Kita akan back reading ya teman-teman. Cuma video back readingnya saya akan pisah di part selanjutnya. Oke. Kita tunggu keretanya berhenti sampai mana nih. Kayaknya nggak sampai sini. Peronnya cukup mendukung ya buat rangkaian KCC. Wah, kopalcinya cukup sepi sampai Bekasi teman-teman.